pujian tentunya kita kita. Jadi Efesus 2 ayat 10 mengatakan setiap kita adalah buatan Allah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Allah pada setiap kita. Maka kita harus tahu fungsi kita selama hidup di dunia ini untuk menjadi apa. Saya percaya di sini banyak yang jadi mama, jadi bapak, jadi wira swasta, jadi pedagang, jadi guru, jadi dokter mungkin, jadi polisi, aparat. Itu status kita di muka bumi ini. Namun apa fungsi kita di dalam tubuh kerajaan Allah? Kita harus memperolehnya. Amin. Biarkan terang Kristus yang dalam diri kita dipancarkan dimanapun kita berada. Saat kita bekerja di kantor kita, dalam sekolah, dalam rumah sakit, dalam apapun yang kita perbuat, biarkan terang itu terlihat gitu loh. Kita tidak perlu banyak berbicara Injil, orang melihat Injil melalui hidup kita. Hidup kita menjadi surat Kristus yang terbuka bagi semua. Amin. Sama-sama kita menikmati pujian ini dan berdoa pujian ini jadi berkat buat kita semua. Amin.